ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جماعة yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan nikmat kepada kita, mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali. Itu semua tidak lepas daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Katakanlah Muhammad, andaikan air lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka yakin dan percaya air lautan itu habis, maka belum habislah nikmat Allah ditulis. Selawat dan salam terlebih pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan insyaallah sampai kepada kita semua yang masih tetap istiqamah terhadap ajaran yang dibawakan oleh beliau. Jamaah yang insyaallah dirahmuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kultum singkat, yaitu Al-Quran. Ya, jadi mungkin bagi kita Al-Quran itu adalah materi yang familiar, bahkan sudah bosan. Tetapi saya ingatkan, kalau kita bosan maka tanya-tanya iman kita, karena jangan sampai ini Al-Quran kemudian kita bosan. Itu menjadi pertanyaan yang besar. Kemudian mengapa Al-Quran ini penting untuk kita angkat? Kita saksikan sekarang bagaimana generasi Islam. Contoh misalnya, tidak usah jauh-jauh bapak sekalian. Mungkin sekarang handphone ini kalau tinggal di masjid, sementara saya menyampaikan materi, pasti saya akan lari menyambut handphone ini, pak, jamaah sekalian. Tapi ketika Al-Quran yang tinggal di masjid, yakin dan percaya mungkin kita akan menunda, bahkan menghitung hari untuk mengambil Al-Quran tersebut. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adalah cahaya. Tetapi jamaah, ketika saya mengatakan cahaya, banyak yang bertanya, beranggapan, apakah itu cahaya lampu, Ustaz? Saya bilang, bukan. Kalau itu cahaya, Al-Quran dibayangkan sebagai lampu. Lampu ini, pak, bagaimanapun otomatisnya, hebatnya, memiliki masa. Tetapi Al-Quran itu tidak memiliki masa. Tetapi saya adakan demikian, mengapa? Karena contoh misalnya dalam ruangan ini, bapak jamaah sekalian, Al-Quran kita padamkan, yakin dan percaya kita tidak akan mampu atau kita tidak akan bisa mengenal siapa di samping kanan saya, siapa di samping kiri saya, warna apa kursi ini, warna apa dindingnya. Maka seperti itulah Al-Quran. Apabila hati ini tidak dihiasi dengan Al-Quran, maka yakin dan percaya kita juga tidak akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Contoh lagi misalnya jamaah sekalian, saya akan tanya kepada jamaah sekalian, kita berasal dari mana? Tanah. Kita ciptakan dari tanah. Maka makanan kita juga berasal dari mana? Dari tanah. Apabila makanan yang kita makan di luar dari yang dihasilkan tanah, maka fisik ini, pak, diri ini akan menolak. Ataukah kita kasih dia makanan yang busuk, maka badan ini akan sakit. Maka sama dengan ruh, ruh juga ini jamaah sekalian membutuhkan yang namanya makanan. Apakah makanan dari tanah? Tidak. Mengapa? Karena ruh ini diciptakan dari cahaya, maka makanannya juga harus dari cahaya. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemuliaan daripada Al-Quran ini?
Sekarang kita akan lihat beberapa keutamanya. Saya akan tanya lagi kepada jamaah sekalian. Jamaah sekalian, kira-kira di antara malaikat Allah, siapakah yang paling mulia? Jibril, betul. Mengapa demikian? Karena Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih ke tempat, di manakah tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini? Di mana jemaah sekalian? Makkah. Yaitu di Makkah. Mengapa demikian? Karena di Makkah lah diturunkan daripada Al-Quran. Andaikan Al-Quran diturunkan di Andrekan, di Jereponto, atau di Makassar, maka mungkin sekarang kita tahu di Makassar atau di Andrekan. Tetapi tidak. Kemudian menjadi pertanyaan lagi, siapakah Nabi atau Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena kepadanya lah dianugerahkan Al-Quran. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk selalu menghidupkan Al-Quran di dalam hati-hati kita, kepada generasi-generasi kita, karena orang kafir tidak akan berhenti menjajah kita sampai kita jauh daripada Al-Quran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan orang-orang kafir berkata, jauh, bagaimana supaya kita untuk menjauh daripada Al-Quran, dan mereka gampang untuk menghancurkan kita. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan Al-Quran dan bisa memberikan syafaat di kelak di hari kemudian bersama dengan keluarga-keluarga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.